Goceng harganya. Iya. Goceng tuh ya 500 ribu lah. Iya. Nih. Tuh. 500 ribu betul. Belakang itu lo angkat tulisannya motor semprot. Tulisannya motor semprot. Oh kan, dia motor semprot. Tuh kan. Iya, ini motor sport. Ini jok sport. Oh, ini joknya Nissan GT-R ya? Iya. Tuh. Nissan GT-R. Iya, joknya Nissan GT-R. Sih. Oh, ini relnya Recaro. Berapa sih? Macam-macam. Hah? Itu harganya ini Recaro nih, 500.000. Tuh, 500.000 ini. Ini biji, yang di Jakarta kita tahu sudah artinya 5 juta yang asli rel. Ya. Hah? Kaget lah. Contoh. Ini HKS. HKS nih. 3 juta aja. 3 juta saja. Ini buat Nissan GT-R. Nissan GT-R. Buat GT-R lo. Dipasang di DX bisa nggak kira-kira? Bisa. Hah? Bisa aja. Bisa ya. Apa sih yang di Indonesia nggak bisa? Anto Novianto, selamat datang di Anto Novianto TV. Ya, jadi kita saat ini ada di stasiun Nerima Takanodai. Ini dia nih. Nerima Takanodai. Ini kita mau jalan ke Up Garage. Tadi sempat agak riweh juga karena tadi sempat kesasar, jadi agak muter-muter juga tadi naik keretanya. Eh, moga-moga sih nggak kesasar lagi. Ini stasiun khas pinggiran kota Tokyo ya, jadi ini kondisinya apa, sepi gitu. Yuk kita masuk ya, ini udah sampai di Up Garage, kita masuk. Wah, ini pelek semua, ini pelek. Ini ada majalah-majalah sebelah kiri. Ini nggak terlalu banyak majalahnya. Kalau Parasport. Ini? Sport. Sport ini. Oh iya. JTC. Mobil. Mau juga ya? 1000, 100.000. Beli aja, Pak. Beli lah. Enggak, buat apa? Ntar aja lah. Ntar pulang aja. Yuk. Kita masuk ke lantai 2. Lantai bawah tadi pelek-pelek banyak banget, puyeng. Enggak usah deh. Kita ini aja. Ini kiri motor nih, helm-helm. Ya. Gimana? Segitu murah apa biasa? Hah? Murah banget. Kan? Gua beli CGP. Suri nggak full face ya, 3 juta. Mana? 3 juta. Ini cuman 1,9. Dia 2 juta lah ini. Cakep nih. Itu Suri yang itu cakep tuh. Ini cakep. Yang 2,5 juta tuh, 2,6 yang ada lukisannya ya. Mana? Tuh. Oh, Shark. Ini ada yang baru, ada yang second kok. Hah? Shark berapa? 2 juta. Itu cuma 2 juta. Enggak nampak ingat enggak sih? Angkat. Coba coba angkat, coba angkat. Angkat dong, berapa kilo? Sebagai biker sejati sih. Sebagai biker enggak paham harga gimana ini? Shark tuh buatan mana? Buatan mana? Jepang, bukan? Nolan ada tuh 2,5 juta. Oh, itu biru. Oh iya. Empat. Maaf. Sepatu. Tuh.
Ya udah jalan sana, jaket-jaket lihat. Keliling dulu aja yang penting, vlog dulu. Lo nggak beli BMW gitu biasa naik motor? Nggak tahu. Nggak kan mau ikut motoran katanya? Ikut motoran? Tarum buh, ih Yamaha Yamaha. Eh baju balapnya ini baju balap. Wow. Iya. Jaket Piaggio. Iya. Goceng harganya. Yeah. Goceng tuh ya 500.000 lah. Iya. Yeah. Eh. Tuh. 500.000 betul. Belakang itu lo angkat tulisannya motor semprot tulisannya motor semprot. Oh kan Pia motor semprot. Tuh kan. Iya, motor sport. Cakep nih kalau buat dingin-dingin tuh. Nih. Dia kayak jaket ini, jaket kru gitu kali ya. Segini kalau dipakai, sepahat. Bahannya untuk main lah. Buat di puncak ya, buat jaga pila-pila gitu kan nggak kedinginan. Nih Recaro nih. Recaro. Wah ini bright. Mahal ya kalau bright nih? Ya kalau bright ini hah? Baru nih. Baru. Tapi ada buat spek. Ini berapa nih jadinya? Hampir 10 juta ya? 10 juta. 10 juta. Ini bright juga nih. Ini bright. Juga ya. Mahal kalau emang bright yang mahal ya? Ini buat kompetisi kayaknya nih. Oh, bucket nih. Bucketnya. Ini bright juga. Iya. 10 juta juga ini. Tuh kita lihat nih. Tadi ini yang bright 1. Ini bright 2, bright 3. Baru kali ini nih. Iya, ini yang benar kan nih. Ini Recaro nih. Ini Recaro A8. A3 ya. Ini ratusannya. 5 juta, ya hampir 6 juta lah ya. Ini. Iya. Sweat ya. Sweat. Ini sepasang. Sepasang. Atau satu ya? Plus 2. Kalau jadi, ya ini standarnya. Ini juga. SR ya? SR. Kayak buat Evo 4 ya. Iya. Evo 3 ini Evo 4. Apa nih? Ini Recaro juga cuman bawaan mobil sepertinya karena ada apa namanya untuk tarikannya nih bodinya bawaannya nih samping nih plastik nih. Oke. Aduh naik ke atas kayak gitu standarnya Suzuki gitu atau seperti biasa. Ini Recaro nah, biasa. Ini Recaro biasa. Ini 6 jutaan lah. Ya 6 juta. Satu biji tapi ya. Satu. Ini bahannya sweat. LX ya ini putaran biasa. Bahan sweat. Bahannya kayak pabrik tapi putaran udah segitiga mirip LX. Oh iya. Putaran segitiga ini juga. Ini juga cakep nih SR3 nih. Recaro Bright. Recaro. Bawah juga ada sama. Bright masih. Ini yang second nih. Second. Ini apa ya? Ini jok balap nih. Mm-hmm. Ini jok pocong. Oh, ini joknya Nissan GT-R ya? Iya. Duh. Nissan GT-R. Iya, joknya Nissan GT-R nih. Pocong ini ya joknya. Ini kurang lebih ini kok murah banget? Murah banget ini second ini. Hah? Ini kan udah robek kan? 700.000 ini. Cuma 700.000? Iya. Mereknya apa? Tidak tahu. Oh ini bahan-bahan. Ya ini bahannya nih. Bahan bright. Aduh skrot. Oh skrot yang udah baru nih. Iya. Yang skrot yang baru. Berapa mili ini? Yang ini. Gede. Kalau yang lama. Lama kan yang kecil-kecil tuh. Kalau langsung 4 inch kan? Iya. Mengangkatnya. Ini apa? Bukan. Nah ini. Nah ini Recaro nih kok bahannya gini? Bawaan mobil nih, Suzuki ya kan? Oh Recaro ini. Kayak Ignis, betul. Ignis ya? Ini? Karena ada body sampingnya nih. Tapi nggak ada putaran kayak itu ya? Nggak, karena dia bawaannya nih. Cuma memang dia Recaro asli. Iya. Walaupun nggak sistem putar ya? Iya. Oke, kembali kita ke sini ya. Oh ada body part nih, bumper. Ini body part. Apa aja nih, ada yang menarik nggak body partnya nih? Ada bumper apa? Dari depan sini. Ini S15 nih. Iya. Ini rel. Hah? Rel kursi. Oh, ini relnya Recaro. Macam-macam. Hah? Itu harganya ini Recaro nih, 500.000. Tuh, 500.000 ini. Ini biji, yang di Jakarta kita tahu sudah harganya 5 juta yang asli rel. Ya.
Ini. Ya, ini rel U. Ini U nih. Ini tapi sepasang. Satu set. Yang keduanya ini kali. Iya. Nih, sama ya. Ini lebih murah. Ini Sparko. Ini Sparko. Nih. Ini 3.000 cuman. 300.000 ya? Iya, 300.000. Itu Sparko. Ini Nissan nih, kap mesin. Enggak, ini apa nih? Iya, itu BRZ. Ini Subaru ya, Subaru punya. Spoiler ya? Iya, sama ini ya. Lengkap sama ini ya. Ah, ini banyak kok, ini ada Bright, ada macam-macam nih. Rel-rel. Tahu Toyota GT apa gitu ya, ini kap mesin nih. Ini Nissan nih. Nissan GT. Nih. Nissan kayak R34 kayaknya ya. Ini apa, Skyline apa nih? Ini Pak Urgin nih, yang suka jenis ini. Ini V-Spec Nur itu tuh yang ini kayaknya GTR yang R34 nih. Hah? R34. Eh, itu R34. Oh, Nissan ini R34. Oh iya, ini langka nih. Nih, Mas Koko mau nih beli nih. Kalau ada yang mau beli Pak Urgin nih, 1 juta. Spark Borgin nih. Iya, Suzuki Jim nih. J10. Iya, JA11 tapi ini. Oh, ini JA11. Tipenya JA11. Dua kan sama ini, kiri kanan ya? Iya. Iya. 10.000. Mungkin teman-teman Jimny berminat ya. Ini. Kayak gini. Spoiler Panther. Mazda punya nih, AMG. Ini AMG punya apa tahu nih, AMG. Lalu dari sini nanti kita ke situ. Fender. Iya, sampai sini dulu, sampai sini. Ini ada Mugen, saya nggak tahu tipenya untuk Honda apa. Itu tapi yang sih? Pasti ini kayak samping bumper nih, apa namanya ya? Lips bumper ya. Oh. Lips bumper di ujung-ujung tuh, sudut-sudut tuh. Hmm. Ya kan? Di ujung kiri nih, kiri kanan. Belakang nih kayaknya sih kalau lihatnya sih. Bumper belakang nih. Tapi enggak. Harganya cuma segini. Oke. Okay. Lewat sini. Ini yang tadi nih, Silvia nih kayaknya. Ya itu dari Nissan. Oh ya, S15. Itu S15. STI. Ini Nissan juga. Ini. Ah, STI. Iya. Subaru ya. Kalau ini TRD apa nih? Ya udah. Ini. Tahu. Kita lihat setir dulu depan dulu, setir. Wah, ini setir nih, Momo. Setir. Lapisan ada kulit. Ini 3.400. Hampir 3.500. Tapi ini kecil nih. Nah, ini ada Momo Indi 2.600. Yang sebelah nih yang celong-celong buat drift. Ya, buat drift nih kurang lebih harganya 3 juta. Ah iya, 3.4 lah. 3.400. Sebelah ada boskit. Ini boskit. Iya. Boskit itu harganya 1.2. Tadi ini second yang jadul nih. Ya, ini Tricoyer apa ini? Razu nih. Ini kita lift on nanti ya. Iya. Nih. Avanti. Nih steer second nih. Ini enggak jual baru aja. Iya, ada secondnya juga. Ini apa nih? Ini Nardi. Tapi Nardi. Standarnya mobil apa nih? Mazda. Kalau kita lihat. Oh, Mazda Nardi ya. Heeh. Lotus nih. Torino. Ada. Mana? Tuh belakang. Iya, Lotus. Oh, iya. Jadi enggak harus. Ini Honda Jazz kali ya. Pasang ini cakep nih. Lotus kecil. Ringnya kecil tapi. Iya. Ring 14. Ini Nardi ya. Biasa nih. Iya. 3 juta. Mazda. Nah, itu kan Nardi juga. Mana? Mazda. Bukan tapi. Ini. Ini Momo. Ini Momo. Momo. Momo harganya ya 3 juta. 3 juta. Oh, setir agak mahal ya? Iya, agak mahal. Ya. Ini 500.000 nih, cangkang loh nih. Enggak tahu buat merek apa nih. Mazda. Mana? Oh iya, Mazda. Ini Audi. Ini Mini Cooper bukan? Tuh.
Cooper gak? Ah iya kayaknya Cooper yang turbo ini kecil banget, mahal ya? Iya kok mahal, kecil banget mahal. Buat bokar apa? Masa bokar sir kayu. Nah jalan yuk, ini apa nih? Ini emblem. Waduh, SDI. Door frame. DX buat DX maksudnya GT. Ini GT AC. Nissan juga. Ya nyari-nyari sih mah mesti pelan-pelan kali ya. Konsul gini aja kalau pas nemu 3.000 300.000 tapi mobil. Oke, kita bergerak lagi. Sekarang ke grill. Ini apa nih? BMW M4. Yang baru gede itu. Udah ada grill gini. Enggak terlalu mahal. Cuma 400.000. Mercedes. Ini Golf GTI nih kalau enggak salah nih. Golf GTI ini harganya cuma segini nih. Cuma 150.000 saja. Golf GTI. Kalau mau pakai Golf GTI. Tapi udah enggak ada ininya. Ini itu tadi ada emblemnya sebelah sana. Sebelah sana. Terpisah dia jual. Ini W204 kalau enggak salah untuk Mercedes. Ya, benar kan? Cuman 150.000. Sekelas W204. Kalian belum ini murah-murah banget. BMW, iya. Gitu. Mercedes, Honda, Lexus aja cuman segitu. Cuman 50.000. Iya, 50.000. Lexus cuman 50.000. Ini kalau di kita RX 350. Kayak Harrier gitu loh modelnya kurang lebih. Oke, bergerak. Kita masuk ke apa nih sekarang? Oh, ini rem. Rem, clutch. Ini mahal juga nih, Brembo ya. Brembo. Ini kayaknya JZ deh. 16 juta JZ. Nih ya. JZ1. JZX. Kemudian ini ada buat Toyota 86. Saya enggak tahu ini apa KAE. Iya, 86. Tapi ini clutch-nya nih. Tuh. Triple nih ya. Clutch-nya tuh, kopling itu. Tuh, lengkap. Roda gila. Kita bilangnya roda gila. Ini aja nih BP Pro nih. 4 jutaan lah, 3,5, 3,6 lah. Ini sangar banget ini. Klaksnya begitu banget ya. Ini bis ya? Bis. Ini punya Mercy nih. Iya, kaliber ya. Brembo-nya Mercy. Oke, sebelah. Ini apa sih? Oh, Fusco. Apa? Kayak itu loh. Yang buat di atas itu loh, ya kan? Oh iya. Apa namanya? Ini kalau buat di roda tuh ya di atas shock letter lah. Apalah. Bukan, itu di kaki bawah tuh. Ini di bawahnya? Iya. Kok ada itunya? Cuman itu di atas? Iya, digantung di atas. Cuman kayak, ini kan ada pirobolnya nih. Iya. Kayak untuk gerakin... Mobil apa ini? Aduh. JZ. Ini brake shoe-nya Nissan, saya nggak tahu nih. S15 ini apa nih, tabung. Ini Brembo apa gede begini? Oh, mahal ini. Baru ya? Brembo mahal. Hampir 60 juta ya. Oke. Ini water pump-nya ya? Bukan yang garden, LS-nya apa ya? Kan itu kayak LS stoker ya? Kayak apa? Iya, garden. Tuh, harganya cuman 500.000. Apa? Iya, kayak LS lah nih. Lo ngeliatnya sih, ya? Diferensialnya. Ini aja nih cakep nih, ini cakep nih punyanya FC. Iya. Tulisannya masih cakep. Intercooler. Oh, 11.000. Ini kan sebelumnya nggak ada pajaknya, jadi. Iya. Ya, 1 juta. 1.100.000. Kemudian ada slot bar. Ini apa sampingnya? Oh ya, ini strut bar nih, kasko dan lain-lain. Kasko ini harganya
Jangan kaget, 500 ribu kurang lebih kasko ya. Buat mobil apa? Mana sih kasko? Ini. Oh iya. Kasko. Ini baca gini-gini lah. Nah. Iya. Kasko. Banyak ini juga. Ini juga kasko 8.000 tuh. Yang di Jakarta katanya jualnya bisa 10 juta. Ini apa? Sama. Subar juga cuma Kasko juga nih 200 ribu aja. Untuk mobilnya nggak tahu untuk apa. Makanya berapa tuh Honda? 50 ribu nggak pernah dipasang nih. Ini Honda. Iya. Ini apa saya nggak tahu. Ini air scoop kayaknya ya. Kalau lihat bentukannya ya. Iya. Itu dalam. Bagian dalamnya si kap mesin tuh ya. Iya. Subaru only 3.000. Hah? 3.000. Hah? 26.000. 26.000. Perak. Rupiah. Masih lebih murah dari bayar parkir loh. Iya. Oh, ternyata buat grill ini jual lembarannya. Lembaran ya. Jadi nanti ukuran bisa dipotong nanti ya, dibentuk. Oh, ini ya khusus ini plastik ya. Lembarannya itu. Perforated. Oh. Apa kawat perforated. Aluminium net. Iya. Jadi ukurannya segini nanti sesuaikan mobilnya apa, tinggal potong-potong. Suspensi. Nah, jangan kaget atau enggak kira-kira nih kalau suspensinya? Pasti kaget. Hah? Kaget lah. Contoh. Ini HKS. HKS nih. 3 juta aja. 3 juta saja. Ini buat Nissan GTR. Nissan GTR. Buat GTR lo. Nah, dipasang di DX bisa enggak kira-kira? Bisa. Bisa. Hah? Bisa aja. Bisa ya. Apa sih yang di Indonesia enggak bisa? Tinggal harganya. Ya. Di sini 3 juta, kita jual 15 juta gimana? Waduh. Nah, yang mahal nih Ohlin nih. Ohlin. Memang mahal. Ohlin ini hampir 18 juta ya. 18 juta. Untuk Porsche. Berarti teruji kualitas ya. Hmm. Harga sih. Dia udah coilover ya. Coilover. Ah, ini tuh coilover semua. Iya, semua. Heeh. Ini tint dong. Tint ya. Ini enggak tahu tuh tulisan. Enggak tahu. Sudah tint juga. Ya kalau anak jadul nih kayaknya menarik ini. Nah, ini bilistin dilihat dari warnanya enggak menarik. Tapi mobil apa ini? Bilistin. Nah, ini udah lama enggak lihat bilistin nih. Ini standarnya Subaru BRZ, coba lihat. Harganya cuma segini. 3 juta. Iya. Buat BRZ loh. Oh. Cap Subaru-nya. Subaru. Ini bilistinnya punyanya Alphard. Oh, untuk Alphard dan Velfire. Terus spare-nya juga, jadi buat diceperin gitu. Ya, mungkin ini satu set kan. Satu jadi set, ini ya. Ini ikut sini. 3 juta itu dapat ini. Ya kan 3 juta kan? Iya, ini? 3 juta. 3 juta udah dapat shock breaker sama set. Pengen ganti untuk di custom pendek ya. Mungkin nyari di blok M bawah. Kemahalan. Ya. Dan nyari. Ini bilstinnya yang ini udah coilover. Ya, yang ini coilover mungkin depan enggak tahu lah yang mana coilover, yang satu lagi masih yang biasa. Tapi ini satu set nih. Bawah-bawah nih. Ada kaya apa? Ini bilstin juga nih bilstin. Nah, ini bilstinnya STI, cuk. Ya. Jangan sedih, cowok. Jangan sedih. Jangan sedih. 500 ribu. Harganya 500 ribu saja. 500 ribu saja. Sudah seperti ini tampilannya. Ini apa nih? Gak tahu nih. Ini Koni. Surga ya. Banget. Oke. Itu hijau-hijau itu tint kali ya. Gak tahu lah. Gak tahu untuk Honda ini. Ah, ini yang atas. Ini ya HKS lagi. Serem melihatnya. Only. Itu Eibah coba lihat. Ini Eibah.
1 juta lebih ya. Hah? Ebah itu 1 juta sama shockbreaker-nya? Iya. Tapi ini sebenarnya punya BMW ya. Ini pernya aja Ebah. Itu pernya Ebah. Ebah ini. Aduh. Ya. Lalu ini belum abisin sampai dulu. Oh iya. Sini. Jangan sabar saya enggak tahu. Iya. Karena ini, harganya luar biasa. Harganya. Ini HKS juga nih. Iya. Ya, HKS banyak ya? Bukan banyak. Saya pikir hanya bikin turbo aja, enggak. Produknya ini HKS di sini jadi favorit kayaknya ya. Ini apa? Apa sih? Street ride. Street ride. Ya. Sobrenya itu pendek-pendek amat ya. Ini Toyota. Ini shock standarnya Civic Type R nih sepertinya nih. FK8. Ya, FK8 Type R. Only 2,5 juta. 2,6 lah. 2.600.000 lah. Type R loh. Ini tint apa nih? Tint saja. Ada lengkap sama ini. Ini nih kali ya. Honda. Ah, enggak tahu. Ini apa nih? Enggak tahu kayaknya jadul. Ini enggak tahu Y50 doang. Oke, kita berpindah ke samping sini. Ini per, ini khusus ya, per. Per itu Aiba Profit cuma taruh. Apa itu? Ada Aristo ya. Aristo kah? Iya. Untuk Aristo. Okay. Ini Aiba Profit saya enggak tahu untuk peruntukannya apa tapi harganya berapa? 500.000. Iya. 500.000 saja dapat satu set per Aiba. Kemudian ini saya enggak tahu per apa lagi ini cuma 50.000. 500.000. Sorry, 500.000 juga ya. Nih. Ini dia. Apa ini? Grady. Ini dia. Cuman 300.000. Tapi cuma dapat 2. Iya. Grady loh. Iya, Grady. Banyaklah yang kita bawa sih. Peruntukan yang juga dapat. Ini Ebah lagi nih. Mm-hmm. Coba Ebah harganya berapa? 200.000 saja untuk mobil apa nih, nggak tahu. Profitnya. Nggak tahu lah, pokoknya Ebah lah tuh. Ada tulisannya tuh. TK Sport cuman 150.000. TK Sport. Jangan sedih lah. Tetap semangat modifikasi. Jangan sedih. Ini saya nggak tahu airbox untuk mobil apa nih. Ya, ada tuh biasanya ada tulisannya kalau bisa. Ini mau Honda. Enggak tahu ya, tapi kalau ini sih tulisannya Mugen. Mugen. Iya. Berapa tuh? DC 5 juta ya. 5 Type R. Ambil 5 juta ya. Box. 5 juta ya. Iki opo? Mugen. GTR R33. Oke, kita bergerak kemana? Ke samping sini. Ini apa ya? Ini exhaustnya, exhaust. Iya, kayak packingnya dan lain-lain deh. Packing set atau muffler gasket. Ini exhaust apa ini? Kiri kanan dulu. Iya. Ini dulu ya. Mitsubishi. Mitsubishi harga cuman 400.000 saja. Iya. Ini HKS. Yang Evo, saya nggak tahu Evo berapa nih? Evo Lucian berapa nih? Ini Evo 10. Oh sorry ya, Evo 10. 10 400.000. 400.000 saja. Okay. Di atas itu HKS, iya. High power muffler. Almost 2 juta rupiah. Ya dia punya ya, ini Silvia ya. Iya, S13. Jasma apa HKS tahu deh. 180 SX tuh, S13. Aduh, Rally R, jangan sedih teman-teman di sini. Jangan sedih, iya. Rally R. 1,3 juta. Hanya 1,3 juta saja ini bisa untuk mata ini. Typingnya saya mau juga. Evo 10 bos. 400.000. Iya, banyak lah. Memang standarnya cuma. Oke nih, wah nih. Ini kayak apa? Kayak RX7 ada RX7 ini. Ada ini kataliknya tuh di dalam helm. Tapi mahal ya? Iya, lumayan. Karena mungkin ada kataliknya kali.
Iya, ini kalau sama tax jadi 5 jutaan. Iya, 5,5 ya, kurang lebih. 5,5 juta. Cuma nggak tahu RX 7 yang tahun berapa nih? Ini ya FD. Oh, FD. Iya. F3S. Audi, Nissan. Oh, Audi agak mahal tuh. Hampir 16 juta. Mana? Ini Audi. Oke, samping-samping. Oke. Ini apa nih? Ini untuk Porsche nih. Taruh. Ini tadi gue ngeliat apa gitu? Nah, Nissan. Ini Nismo? Iya. Ini Nismo. Nismo cuma 5 juta 5 ya. 5 juta. Tuh, Nismo kalau tidak percaya saudara-saudara, tulisannya ini. Nismo, ya, Nismo, Nismo. Mana? Ini juga ada. Oh iya, ini dibikin sendiri sama mas-masnya di sini kali ya? Yang keterikannya. Ya, Nismo tuh. Bukan stiker sih. Nismo. Ini nih, teman-teman ada marah. Tapi untuk Porsche. Oh. Sampai ini dapat dua ya? Iya. Ini sama ini. Betul, satu itu, satu itu kiri kanan. Okay. Ini hampir berapa? 20 ya? Ya, 2 juta. 2 juta tuh. Ya, mahal inilah. Woi. Ini apa? Beluga Racing, cuma saya enggak tahu untuk bentukan. Cuman ini Porsche loh. 2 juta loh, Bapak-bapak. Pasang di DX enggak bisa? Enggak. Jangan. Jangan. Ini AKS. 6 juta. Ini punya BRZ nih, gambarnya kayak begini. Heeh. Mm-hmm. AKS. 6 juta loh. Ini kali mahal ya. Fujitsu Go nih. Fujitsu Go. Ini mahal tuh, ada tulisannya Fujitsu Go. Enggak tahu bekas bekas buat mobil apa ini. Indonesia bisa 15-an lah ya. Ini. Oh, ini Mas Introtari. Mazda ini. Wih, RX7 SA22C nih yang jadul nih. Ini yang jadul nih. Oh, mahal banget ya? Mahal banget, jadul padahal. Ini ada tulisannya juga nih. Oke. Kaki moto. Tadi lihat-lihat ini ada knalpot motor nih, coba sebagai pecinta motor gimana, paham nggak? Motor ini ya, ini Acra Profik ini. Saya ingat saya dulu buat Vespa dan lain-lain ini. Kalau di sini harganya ini kan? Apa ini? Mana harganya ini? Yang mana ini? Cukup nggak? Cukup. Ya udah, diambil aja itu kertasnya coba. Ini nih kali ini, ini. Iya, ini. Enggak, bukan ini. Itu berarti ini sih. Brothers, bukan. Ini. Ini ada. Enggak jauh dari Yoshimura aja. Iya. Yoshimura aja 4 juta. Ini. Ini buat teman-teman yang punya Ducati. Ducati. Rp500.000. Rp500.000 saja. Apakah asli? Karena ada tulisannya nih, yang jelas bukan diketik sendiri. Iya, nih. Iya, betul. Dan jangan terlalu bersedih. Harley ada, kalau mau Harley. Iya, Harley cuma 2.300.000, tapi ini. Nih Harley kurang. Hanya 600.000 nih, apa nggak tahu nih, pokoknya Harley lah. Ini Harley juga. Dominator apa nih? BMW punya ya? Mana? Iya, BMW, oh, BMW beneran. Iya, betul. Tuh. Hampir 3 juta. Ya, ini udah motor semua nih. Ini motor ya. Pecinta motor. Pecinta motor bisa hadir kembali ke sini. Ini Up Garage. Ini ada Kawasaki, saya nggak tahu ya. Kawasaki. Kok murah banget nih. 300.000 dapat 2. 300.000 dapat 2 twin nih. Tuh. Om dari sini shoot nih. Ini kan murah banget. Nah, itu lubangnya double dia. Ini. Kawasaki. Ada tulisan-tulisannya Kawasaki, ada merek-mereknya. Iya. Mungkin ada untuk motor ya. Nah itu juga tadi lihat ada mungkin tapi ya? Buat motor. Tapi yang mungkin tapi buat motor. Ya, ada tulisannya mungkin tuh, mungkin walaupun kebalik, betul. Kebalik begini. Mana itu kebalik begini? Semalukan, mungkin. Semalam-malam ini juga tidak sampai 3 juta. Ini tapi mungkin tapi untuk motor ya. Mm-mm. Honda kali ya, buat Honda ya. Mungkin ya. Gak jelas lah. Ya mungkin. Cuman 2 juta. Oke. Udah mau jalan lagi apa gimana? Ayo. Kita mau beli dulu ya, apalah yang bisa dibeli.
Lo jadi mau beli jaket yang mana? Helm juga oke tuh, yang itu Shark tuh cakep dari itu. Panas. Ya wes. Panas. Kita matiin dulu ya, kita mau cari-cari barang dulu. Kita mau cari-cari barang. Oke, udah malam ya, kita udah selesai. Kita bergerak lagi nih, pulang atau mau kemana lah cari makan. Tadi sempat beli, teman-teman beli jaket. Ya, ada beli barang-barang yang lain juga yang murah-murah lah. Buat syarat aja lah. Oke, kita jalan dulu.